Pen. Hai, apa kabar? Thank you for waiting. Es krimnya nggak dimakan? Kayak pingin deh, daripada leleh ya. Berarti baru nunggu ya, belum terlalu lama. Belum. Dengar-dengar sebagai duta wisata ya, bukan? Duta wisata bukan sih, sebenarnya aku lagi kerja sama maskapai penerbangan salah satu di Indonesia gitu. Jadi lagi suka banget traveling. Paling jauh pernah kemana? Paling jauh terakhir kalau yang Indonesia ya masih deket-deket Indonesia Papua. Terus terakhir juga sempat ke Timor Leste. Wah, Dili. Luar Indonesia? Luar Indonesia paling jauh Jepang. Jadi dibayarin traveling cuma untuk bener foto-foto. Untuk foto-foto, untuk mengeksplor bagian-bagian di Indonesia yang masih belum orang banyak tahu. Terus keindahan alamnya tuh benar-benar yang kayak orang-orang harus tahu banget untuk kesini. Jadi aku bantu mereka untuk menyebarkan informasi itu. Ada nggak desire tempat yang belum pernah dikunjungi tapi pengen ke situ? Ada banget. Ke mana? Ke Iceland. Kenapa di Iceland? Di Iceland karena aku seneng banget, kayak aku pengen lihat aurora, pengen tahu experience-nya di sana, terus naik gunung yang tinggi. Nah sekarang saya juga punya hobi yang orang jarang tahu, berhubungan sama traveling juga sih. Mungkin di era modern sekarang sudah jarang orang stamp collection. Karena perangko, filateli. Iya, ha. Ada yang bilang hobinya para raja. Katanya begitu ya, saya enggak. Oh, berarti kayak mamaku ratu deh. Ratu ya. Iya, oh, mama dia suka. Juga koleksi. Iya, aku ingat banget dia dulu punya kayak stamp album gitu. Bener, saya punya, tapi terlalu besar untuk dibawa. Oh, oke. Ini yang kecil. Ini yang kecilnya. Mungkin bisa dibantu enggak? Dari mana? Wow, Dubai. Dubai. Ini Venice. Dari Venesia. Iya kan, oke. Ini dari Colorado, Amerika. Wow, udah kesini semua nih. Sudah. Ternyata ya koleksinya ini benar-benar kolektor nih. Kan my stamp collection. Iya. Ini sengaja sih untuk memorabilia sendiri gitu. Ini beberapa tempat yang, jadi selain perangkonya, tempatnya juga saya fotoin untuk di koleksi. In London, yeah. Big Ben Tower. Tahu sungai apa? Thames River ya, yeah. Sungai Thames gitu. Ini Venesia, ya kan? Gondola, ya kan, di Venesia. Taj Mahal, 7 keajaiban dunia. Yeah. Hanya karena cinta dibangun. Tahu ya ceritanya ya? Seandainya ada yang mencintai saya seperti itu ya. Oke, ini Amsterdam. Oke. Ini Zurich, ya kan? Iya. Yeah. Colorado di Amerika. Oke. Switzerland, pegunungan. Matterhorn, tahu? Tahu. Dubai. Dubai, ini Burj Khalifa, iya. Paris. Itu. Ikonnya ya. Iya. Bisa di shuffle nggak, di mix, diacak-acak gitu, tanpa melihat itu semua. Tanpa melihat ya? Iya, diacak-acak aja. Iya. Udah? Oke. Tadi berapa kali shuffle-nya? Kayaknya cuma sekali, terus aku cuma sekali, tiga, ya? Tiga kali lah. Oke. Berarti kan dari belakang kan kamu nggak tahu yang mana yang mana dong. Kalau kamu nggak tahu, apalagi saya ya. Aku berharapnya beneran nih kita. Jadi kita bakal ke seluruh dunia ini? Seluruh belahan? Nggak juga. Nah, berbeda kalau saat kamu traveling, kan biasanya tujuannya sudah diketahui. Pep, ntar minggu depan kesini ya, kan gitu. Iya. Kali ini kamu nggak tahu tujuannya kemana. Oke. Okay. Oke. Okay. Saya yang nentuin. Oke. Okay. Apa ini? Paris. Di row yang pertama ya, kamu boleh lompat-lompat di destinasi ini. Terserah manapun yang mau kamu inginin, terserah kamu. Di row pertama dulu ya? Yeah. Aku harus randomly taruh perangko itu di atas kartu yang menurut aku kayaknya ini bener deh. Mau diganti? Enggak. Boleh yang ini? Boleh. Ini? Free choice ya? Yeah. Untuk konfirmasi ke pemirsa di rumah, okay. Saya nggak minta kamu pura-pura ya. Kamu bahkan nggak tahu ini ngapain. Gak ya? Nggak tahu ya. Big Ben Tower. Oke. Okay. Di row kedua, kamu boleh lompat-lompat di gate manapun. Anggap aja itu perangkonya adalah tiketnya. Oke. Okay. No pressure. Ini apa? Dubai. Dubai. Terserah kamu boleh lompat-lompat di mana aja. Saya akan tanya 3 pertanyaan dikali 3. Mau diganti nggak ini? Enggak. Mungkin di sini atau di sini.
pertanyaan pertama ya. Yang kedua, yakin nggak mau diganti? Yang yakin. Ketiga, yakin nggak mau diganti? Yakin. Oke. Okay. London mau diganti nggak di tempat yang lain? Nggak. Yakin. Oke. Okay. Yang ketiga, Dubai mau diganti nggak ke tempat yang lain? Boleh deh. Di mana? Oke. Okay. Kalau kamu tempati di sini, kamu akan ke India. Oke. Okay. Ya kan? Venesia. Ya kan? Colorado. Ya kan? India semuanya beda-beda kan? Kalau kamu tempatin di sini, kamu akan ke Amsterdam. Yes? Ini semuanya kan free choice. Tiga destinasi kan? Tadi kan ingat ya, ini kan di sini ya, benar ya? Mm-hmm. Ini perangkau kedua ya di sini, tiga di sini ya, yeah. Benar ya? Iya. Yeah. Banyak destinasi kan yang bisa kamu kunjungi, benar nggak? Ini yeah. Di sini ya? Mm-hmm. Ya, yeah. Kurang lebih begini ya, benar ya? Free choice semua ya? Oke. Okay. Tadi waktu kamu milih ini semua ada yang aneh nggak? Enggak sih, benar-benar kayak benar-benar ya. Pilihan aja. Pilihan aja ya. Hmm. Kalau satu mungkin kebetulan. Perangkonya Perancis, Paris ya. Hmm. Terus waktu disingkirin semua kartu yang enggak aku pilih, pas dibuka, oh my god. Oh my god. Goosebumps. Oke. Okay. Mungkin kebetulan. Ini aku yang milih 50-50 kan. 50-50 kan kebetulan ya. Oke. Okay. Ini Dubai. Mungkin bisa salah. Kalau ketiga berarti namanya apa? Fake? Ketiga, buka sendiri. Oke. Karena aku sebutin A, I, U, E, O-nya. Ini mind blowing banget ya. Kamu bereaksi di I-nya gitu.